Ya, betul. Ya, ini dia. Nah, ini. Jelas. Enggak. Ini. Iya, betul. Ya, ini. Iya. Iya. Ambil. Yang hijau apa yang ini? Yang hijau, yang hijau. Oke. Okay. Yang hijau berarti. Iya. Duduk, jangan belajar. Kalau telepon gak mungkin ya? Still with me Maria Christy. Dan sekarang good people, di studionya Net Radio Box sudah ada seseorang yang spesial. Siapakah dia? Pokoknya ada deh. Kita say hi dulu yuk. Halo. Halo good people. Nah, kedengeran kan suaranya? Ada cowok ganteng nih di studio good people. Tapi Christy gak mau kasih tau namanya dulu karena dia adalah guest star kita pada kesempatan kali ini good people. By the way, kalau misalnya ditanya nih, sebenarnya lo tuh seberapa sayang sih sama pacar lo? Kalau sayangnya gue sama dia itu terlalu besar mungkin. Gue juga pun gak bisa ngungkapinnya. Ya. Mungkin bisa seluas samudra mungkin lah. Cintaku seluas samudra. Setelah baru 3 bulan aja gue udah ngerasa klik banget sama dia. Oke, udah ngeklik banget ya. Iya. Oke, berarti kalau misalnya gue tanya seberapa berartinya pasangan itu buat lo, kayaknya berarti banget dong. Iya, berarti banget buat gue. Sangat berarti buat gue. Kalau misalnya gue tanya, lo rara mati gak buat dia? Selagi gue bisa, gue mampu apapun itu, bakal gue lakuin buat dia. Iya, yes, siap. Saya Temi. Ada surprise tuh di atas. Lihat ya. Kalau misalnya gue mau nanya, apa sih sifat yang lo gak suka dari pasangan lo? Kalau gue suka sama dia, semuanya sih. Suka semuanya, yang gak suka? Gak ada satupun yang gak gue suka dari dia. Ah, masa sih kamu bohong? Masa gak ada yang gak disukain? Bener, gue dari sifatnya dia. Dari cara bicaranya dia. Dari pengertiannya dia, dia malah yang justru gue kadang bingung kok dia bisa terima gue. By the way bro, kalau boleh tahu nih, manggilnya bro ya good people karena guesternya masih dirahasiakan siapa dia. Kalau misalnya mau tahu nih, adakah rencana lo untuk serius sama pasangan lo ke depannya? Dari awal gue ngomong sama dia, gue udah ngomong, udah komitmen dari awal. Bukan waktunya lagi untuk yang main-main. Kalau emang mau serius sama gue, okay. Kita serius dari sekarang. Finally ya. Jadi apa yang pengen lo sampein ke pacar lo yang namanya Tias? Gestar kita ini namanya adalah Reza yang ingin menyampaikan sesuatu kepada pacarnya yaitu Tias. Buat Tias, mungkin kamu benar. Aku ini egois. Aku ini keras kepala. Aku ini gak sabar. Aku ini kurang pengertian dan perhatian sama kamu. Tapi dibalik itu semua, apa yang aku lakuin semuanya buat kamu. Cuma untuk kamu, Tias. Aku sayang banget sama kamu, Tias. Part on the way that I stand,
There's nothing else to compare. The sight of you leave me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Tias, kamu pasti kaget ya? Aku sadar mungkin ini terlalu cepat, tapi buat aku waktu itu bukan suatu masalah. Mulai hari ini dan selamanya, aku ingin menggenggam tangan kamu selamanya. Aku ingin menawarkan bahuku untuk tempat kamu selalu bersandar, dan aku juga ingin memberikan hati aku untuk kamu sebagai tempat kamu berteduh. Dan satu lagi, aku juga ingin jadi teman hidup kamu, Tias. Tias Nurwidowati. Will you marry me? Banget. Aku udah nyangka tadi itu kamu. Ya ampun. Gak nyangka kamu bisa kayak gini. Yes, I will. Congratulations. Selamat ya. Congrats bro, keren. Makasih ya. Kebahagiaan yang sempurna tercermin dari seseorang yang sangat sederhana, tapi bisa memperlakukan orang yang sangat dicintainya dengan istimewa.